Pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang libur sekolah hingga 20 April. Hal ini dilakukan sebagai langkah penanganan pencegahan virus corona yang belum berakhir. Wali Kota Syarif Fasah kembali mengeluarkan instruksi perpanjangan libur sekolah bagi siswa PAUD, TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta. Perpanjangan libur diputuskan ditambah hingga 20 April 2020. Hal ini lantaran melihat kondisi Kota Jambi saat ini yang belum pulih dari wabah virus corona. Wali Kota Jambi Syarif Fasah mengatakan, terdapat kemungkinan perpanjangan libur sekolah ini dilakukan hingga Idul Fitri usai. Hal ini berpatokan dari pihak BNPB Pusat terkait perkembangan penyebaran virus corona. Wali Kota Fasah meminta setiap orang tua untuk tidak protes ataupun mengeluh karena anaknya diberikan banyak tugas oleh guru. Namun orang tua harus berupaya memberikan pembelajaran maksimal. Tua jangan terlalu banyak mengeluh juga terkait dengan anak-anaknya, tapi paling tidak upaya kami adalah meskipun mereka di rumah, mereka bisa belajar maksimal. Jangan main saja gitu. Jadi mohon dimaklumin, kalaupun misalnya para guru memberikan tugas yang lebih. Tujuannya adalah untuk menjaga anak-anak kita untuk konsen tetap belajar di rumah. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.